الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى أهل السنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأهل السنية لله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kita semuanya bahwa kita yang hadir di sini agar niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya amal kebaikan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan diberikan balasan oleh Allah tergantung pada niatnya. Al-Islam huwa dinul haqq alladhi anzalahu Allah 'azza wa jalla 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin min awwalihim Adam إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. Agama Islam adalah agama yang benar. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Taala kepada semua nabi-Nya. Mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi ajma'in. Huwa ad-din الذي أمرنا الله باتباعه وبالثبات عليه حتى الممات، ولم يرفض لعباده دينا سواه. Agama Islam adalah agama yang kita diperintahkan untuk memeluknya. Kita diperintahkan untuk mengikutinya sampai kita meninggal dunia. Dan Allah Ta'ala tidak ridho kepada orang yang memeluk agama selain agama Islam. والدين هو ما يدين به الشخص أي ما يعتقده بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مع ما يتبع ذلك من umur al-din, umur al-i'tiqad. Agama adalah satu keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah, keyakinan kita kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, hari akhir, dan ketentuan Allah yang baik dan yang buruk, serta apa yang ada dalam ajaran agama. Fadinul anbiya'i kullil anbiya'i huwa al-islam. Jadi agama semua nabi, agama setiap nabi itu adalah Islam. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lah wal iman bi rasuli dzalika zaman. Yaitu dengan meyakini dan menyembah Allah Ta'ala yang tidak ada sekutu baginya dan beriman kepada nabi yang diutus ketika itu. فأولاد آدم كانوا كلهم على الإسلام وكانوا يقولون لا إله إلا الله آدم ورسول الله بلغتهم أو بلغاتهم بالأحرى. Anak turun dari Nabi Adam alaihi salam semuanya adalah muslim. Mereka mengatakan la ilaha illallah, Adam adalah utusan Allah dalam bahasa mereka. Alladzina ittaba'u sayyidina Ibrahim kanu yaquluna la ilaha illallah Ibrahimu rasulullah.
yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, mereka mengatakan la ilaha illallah, Ibrahim adalah utusan Allah. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا سَيِّدَنَا مُوسَى تِبَاعًا حَقًّا كَانُوا يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ. Begitu pula yang mengikuti syariatnya Nabi Musa. Mereka mengatakan لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُوسَى adalah utusan Allah. والذين اتبعوا سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم كانوا أيضا يقولون لا إله إلا الله عيسى رسول الله كل بلغته. Juga mereka yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam, mereka mengatakan la ilaha illallah Isa Rasulullah. Semuanya itu mereka ucapkan dengan bahasa mereka masing-masing. Wa nahnu اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. Dan kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. والذي يتبع محمدا يؤمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين. Dan yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka meyakini kebenaran semua nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. كم هو عدد الأنبياء والمرسلين؟ العلم عند الله. حتى أن الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام لا يعرف أسماءهم جميعا. الله تعالى قال بعد أن ذكر له عددا من الأنبياء قال في القرآن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. Berapakah jumlah para nabi? Maka yang tahu adalah Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui semua nama-nama nabi-nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang artinya di antara para nabi itu ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. إذن الإسلام هو الدين الذي أمرنا الله باتباعه ورضيه لنا. قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. Jadi agama Islam adalah agama yang kita diperintahkan untuk memeluknya dan Allah Ta'ala ridha apabila kita memeluk agama Islam ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran yang artinya dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Wa huwa ad-dinul haqq. Innad-dina 'indallahil Islam. Dan Islam adalah agama yang benar sebagaimana firman Allah yang artinya sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Wallahu amarna bis-sabati 'ala hadzal-din wa 'ala at-ta'ah. ما حيينا في هذه الدنيا قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت. الله أمرنا بالثبات على الطاعة على الإيمان حتى الممات والطاعة لا تقبل إلا من المسلم. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk tetap dalam agama ini sampai kita meninggal dunia. Karena disebutkan di dalam Al-Quran yang artinya dan janganlah kalian dan sembahlah Allah Ta'ala sampai kalian meninggal dunia. Artinya kita tetap dalam agama ini sampai kita meninggal dunia. Kita tetap dalam ketaatan dan keimanan sampai kita meninggal dunia.
dan ketaatan itu tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali dari seorang muslim. Wa kullu man ittaba'a dinan ghayra al-islam la yakunu maqbulan minhu. Allah Ta'ala qala وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بل أمرنا الله تعالى أن لا نغادر هذه الدنيا إلا ونحن على الإسلام. قال وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memeluk agama ini sampai kita meninggal dunia. Yang disebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kalian sesekali meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan apabila ada orang yang memeluk agama selain agama Islam, maka dia termasuk orang-orang yang merugi dan Allah tidak ridha kepadanya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran artinya, dan barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah Ta'ala memerintahkan kita, sampai kita meninggal dunia pun harus dalam keadaan Islam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan jangan sesekali kalian meninggal dunia, kecuali dalam keadaan Muslim. Allahumma ahina ala al-Islam, wa sabbitna ala al-ta'ah, وارزقنا حسن الختام ونسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا الله في الآخرة في الجنة حيث النعيم المقيم الخالد. Mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, meninggal dunia dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam surga yang di situ ada banyak kenikmatan. Wal farqu baina ma ata bihi sayyiduna Muhammad wa sayyiduna Isa aw Musa aw Ibrahim fi ad-din la farqa wahid usul al-i'tiqad wahida al farqu huwa fi ash-shari'ati wa laysa fi ad-din. Perbedaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, baik itu Nabi Isa atau Nabi Musa, itu bukan pada agama. Agamanya satu, tapi yang berbeda adalah syariatnya. Asy-syari'ah hiya ghair al-umur al-i'tiqadiyyah. Hiya umur al-ahkam wal muamalat. Syariat itu tidak pada perkara-perkara yang bersifat akidah. Kalau akidahnya sama, tapi kalau hukum-hukum dan cara bermuamalah, terkadang ada perbedaan antara seorang nabi dengan nabi yang lainnya. Kullul anbiya قالوا بأن الله موصوف بصفات الكمال التي تليق به. Semua nabi mengatakan bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat yang sempurna sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. كلهم قالوا بأن الله موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان. Semua nabi mengatakan Allah Ta'ala tidak bertempat dan tidak diliputi oleh waktu. Wa anna Allah la ibtida'a li wujudihi wa la nihayata li wujudihi azaliyun abadi. Bahwa Allah Ta'ala tidak ada permulaan bagi adanya, tidak ada batas akhir bagi adanya. Allah azali, Allah abadi. وكلهم قال بأن الله لا يحتاج إلى شيء وكل المخلوقات تحتاج إلى الله عز وجل بوجودها
باستمرارها في الوجود حتى بفنائها. Setiap nabi mengatakan Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya, tapi sebaliknya makhluk yang membutuhkan kepada Allah Ta'ala. Setiap nabi mengatakan bahwa makhluk ini fana, rusak, terbatas. Kullul anbiya'i qalu bi anna Allah wahidun la syarika lah, la ilaha ghairuh. Setiap nabi mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan selainnya. Kullul anbiya qalu bi anna Allah la yushbihu shay'an min al makhluqat, laysa kamithlihi shay'. Setiap nabi mengatakan bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Kullul anbiya qalu bi anna Allah qadirun ala kulli syai' la yu'jizuhu syai'. Setiap nabi mengatakan bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang melemahkannya. Kullul anbiya qalu بأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا ما شاءه الله. Setiap nabi mengatakan bahwa apa yang terjadi di dunia ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah. كل الأنبياء وصفوا الله بالصفات اللائقة به فهو موصوف بالسمع بالبصر بالرؤية وسمعه لا يشبه سمع المخلوقات يعني ليس بأذن ولا أي آلة أخرى بصره لا يشبه رؤية المخلوقات ليس بعين حادثة بحدقة ولا بأي آلة أخرى. Setiap nabi mengatakan bahwa Allah mempunyai sifat yang sesuai dengan keagungannya, baik itu sifat sama, mendengar, basar, melihat, ataupun sifat-sifat yang lainnya. Allah Ta'ala mendengar tidak dengan telinga, tidak dengan alat yang lainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala melihat bukan dengan mata dan bukan dengan alat yang lainnya. Allah Ta'ala mausufun bi'ilmin wahidin azaliyin abadi. لا يشبه علم المخلوقات يعلم كل ما كان وكل ما يكون وكل ما لا يكون بعلم واحد لا يتجزأ. Allah Ta'ala mempunyai sifat ilmu dan ilmunya tidak seperti ilmu makhluknya. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, bahkan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Semuanya itu Allah ketahui dan ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluknya. Al-anbiya kulluhum qalu bi anna Allah hayyun la kal ahya. Hayyun bi hayatin azaliyatin abadiyatin laysat bi ruhin wala lahmin wala damin wala qalbin wala mukhin ولا ما أشبه ذلك من صفات المخلوقات. الله حي لا كالأحياء ليس له عمر ليس له بداية ليس له نهاية. Allah Ta'ala disifati dengan sifat hayat, hidup. Tapi hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluknya. Allah dikatakan hidup bukan karena ada ruh, bukan karena ada daging, bukan karena ada darah, bukan karena ada sumsum. Tapi Allah Ta'ala kita mengatakan bahwa dia hidup. Dan hidupnya Allah tanpa permulaan, tanpa batas akhir. Allah Ta'ala mausufun bikalamin azaliyin abadi la yushbihu kalamana. Laysa lughatan, laysa sawtan, laysa harfan. Allah Ta'ala disifati dengan sifat kalam
tapi kalamnya Allah tidak sama dengan kalam makhluknya. Kalamnya Allah bukan dengan suara, huruf dan bahasa. Wa kama anna Allah mawsufun bi kulli kamalin yaliqu bihi fahuwa munazzahun an kulli naqsin ay ma la yaliqu bihi fi haqqihi jalla wa ala. Sebagaimana Allah Ta'ala disifati dengan setiap sifat sempurna yang sesuai dengan keagungannya, maka juga Allah Ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat yang menunjukkan kekurangan pada zat-Nya, yang menunjukkan ketidaksempurnaan pada zat-Nya. فَاللَّهُ لَا يُوصَفُ بِالْجِسْمِ وَلَا بِالْجِسْمَانِيَّاتِ. Allah tidak boleh disifati bahwa dia adalah jisim, benda. Dan tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ مَوْصُفُونَ بِالصِّفَاتِ الْكَامِلَ اللَّائِقَ بِهِمْ فَأَكْمَلْ صِفَاتُ الْبَشَرِ أَعْلَى صِفَاتُ الْبَشَرِ أَفْضَلْ صِفَاتُ الْبَشَرِ هِيَ صِفَاتُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Kemudian yang wajib kita yakini bahwa para nabi itu Allah berikan sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan kemuliaan para nabi. Maka manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik sifat-sifatnya itu adalah para nabi. Wa kull sifatun nuqsan fi haqqil bashar tastahilu fi haqqil anbiya. Fala yujadu nabiyyun minal anbiya kana wajhuhu dhamiman qabihan wala yujad nabiy ma kana yuhsinul kalama aw an yusaba bi amradin munaffira أو أن يقع في الكفر أو في معصية كبيرة كانت أو صغيرة فيها خساسة فكل ما لا يليق بالأنبياء ما لا يليق بالبشر الأنبياء يستحيل عليهم ذلك. Setiap sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan pada manusia, maka itu mustahil bagi para nabi. Tidak ada nabi yang jelek wajahnya. Tidak ada nabi yang tidak bisa berbicara. Tidak ada nabi yang melakukan kekufuran. Tidak ada nabi yang melakukan maksiat dosa besar. Bahkan maksiat dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa pelakunya tidak akan pernah dilakukan oleh seorang nabi. Tidak ada nabi yang kemudian mendapatkan sakit sampai kemudian orang melihatnya jijik, melihatnya hina. Itu semuanya tidak akan pernah ada pada seorang nabi. Jadi setiap sifat yang tidak sempurna pada manusia, maka itu mustahil bagi para nabi. Kaifa yadkhul insan fi dinil Islam? Yadkhul بأن ينطق بالشهادتين بعد معرفة معناهما وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bagaimana seseorang itu dikatakan bisa masuk Islam? Maka orang itu kalau ingin masuk Islam hendaknya dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan dia harus tahu makna dari dua kalimat syahadat ini. Idzan al-insanu innama yadkhulu fi dinil Islam bi nutqin ma'tiqad. Jadi orang itu dianggap sudah masuk Islam kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini makna dari dua kalimat syahadat tersebut. وكما دخل الإنسان في دين الإسلام بنطق واعتقاد فقد يخرج من دين الإسلام إما بنطق
وَإِمَّا بِعْتِقَادٍ وَإِمَّا بِفَعْلٍ. Sebagaimana orang itu dihukumin masuk Islam cukup dengan mengucapkan dan meyakini makna dari dua kalimat syahadat, maka terkadang orang itu juga bisa keluar dari agama Islam dengan keyakinannya atau dengan perkataannya atau dengan perbuatannya. فعلى الإنسان أن يتعلم ما هو الإسلام وكيف يدخل في دين الإسلام وأن يدخل في دين الإسلام إن لم يكن مسلما وأن يثبت في دين الإسلام على الدوام. Maka kewajiban bagi setiap manusia adalah harus tahu apa itu Islam. Kalau kemudian dia belum masuk Islam, maka dia wajib untuk masuk Islam. Kalau dia sudah masuk Islam, maka wajib dia menjaga Islamnya sampai dia meninggal dunia. وعندما يصير الإنسان مكلفا لا سبيل له للنجاة في الآخرة ودخول الجنة إلا بالوفاة على الإسلام. Ketika seseorang itu sudah pada umur mukallaf, yang sudah berakal, baligh, telah sampai kepadanya dakwah Islam, maka tidak ada jalan keselamatan bagi dia kecuali dia beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan muslim. Wal mukallafu يجب عليه أن يلتزم بجميع أحكام الإسلام بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. Seorang mukallaf, maka wajib bagi dia untuk menjalankan ajaran syariat agama Islam. Wajib bagi dia untuk melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, wajib bagi dia untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. وَأَمَّا مَنْ كَانَ دُونَ الْبُلُوغِ فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يُعَلِّمَهُ مَا يَحْتَاجُهُ عِنْدَ الْبُلُوغِ مِنْ عَقَائِدْ وَأَحْكَامِ. Adapun apabila seorang anak itu belum baligh, maka wajib bagi orang tuanya untuk mengajarkan kepada anak ini apa yang wajib untuk dipelajari oleh anak ini nanti ketika dia sudah baligh. Diajarkan masalah-masalah dasar dalam akidah. Diajarkan masalah-masalah dasar dalam fiqih. As'alukum su'al. Man yuhibbu Rasulullah? Ana. Kullukum tuhibbuna Rasulullah? ما شاء الله أتعرفون ما هو دليل المحبة دليل المحبة هو حسن الاتباع. Kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah adalah kita mengikuti Rasulullah dengan sebaik-baiknya. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تعلم علم الدين بالوحي المنزل عليه من قبل سيدنا جبريل وغيره من الملائكة. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم beliau belajar ilmu agama dari turunnya wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada beliau. Thumma 'allama an-nabi Muhammad ashhabahu. Kemudian Rasulullah Muhammad mengajarkan ilmu agama ini kepada para sahabatnya. Was-sahabatu ridwanullahi 'alaihim talaqqul 'ilma min Rasulillah 'ilmiddin ثم قاموا بتعليمه لبعضهم البعض وللتابعين. Kemudian para sahabat ini yang sudah belajar langsung dari Rasulullah,
mereka mengajarkan ilmu agama ini kepada generasi setelahnya, generasi tabi'in atau juga generasi setelah tabi'in. والتابعون ايضا تلقوا العلم من اصحاب رسول الله ومن بعضهم البعض وعلموا بعضهم البعض وعلموا اتباع التابعين. Begitu pula para tabi'in yang sudah belajar dari para sahabat Rasulullah ilmu agama, mereka mengajarkan ilmu agama ini kepada generasi setelahnya, yaitu atba'ut tabi'in, pengikut dari tabi'in. Wa hakadha fi kulli 'asrin ila an wasala hadha ad-dinul 'azhim ilaina. Dan begitulah seterusnya dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, ilmu agama ini terus beralih sampai kepada masa kita sekarang ini. فالذي يحب رسول الله يتعلم ما تلقاه الرسول وما كان الرسول يعلمه. Maka orang yang cinta kepada Rasulullah hendaklah dia apa? Belajar apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kemudian mengajarkan apa yang sudah dia pelajari untuk orang lain. Min ghairi tahrifin wala tabdil. Tanpa kita menyimpang dan merubah dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Antumul an fi marhalati at-talaqqi. Fastafidu min asatidhatikum. Ta'allamul 'ilm. Fahmuhu. سلوا عما لم يتوضح عندكم كي تتمكنوا كي تفهموا هذا الدين كما ينبغي لتكونوا بعد ذلك مقتدون برسول الله في نشر هذا العلم بين الكبير والصغير بإذن الله. Kalian sekarang adalah waktu kalian untuk belajar. Waktu kalian untuk menimba ilmu kepada para asatidz kalian. Kalau kalian tidak tahu, tanyakan. Sampai kalian merasa jelas apa yang sudah diajarkan. Setelah itu kemudian kalian amalkan dan kalian ajarkan. Begitulah kalian nanti dikatakan telah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna من الذين يتبعون رسولك محمدا اتباعا كاملا والمرء مع من أحب في الآخرة نسألك اللهم حب رسولك وأن تجمعنا مع الرسول في الجنة يا أرحم الراحمين يا الله. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Mudah-mudahan kita nanti bisa dikumpulkan dengan orang yang kita cintai di akhirat, dan kita juga berharap mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa dimasukkan ke dalam surga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal li ahadin su'al aw istidhah aw istifsar fi ma dzakarna? Ada yang mau bertanya atau mungkin kurang jelas dari apa yang telah beliau sampaikan, silakan. Dalam bahasa Indonesia enggak apa-apa, nanti saya terjemahkan. Atau kalau ada langsung dalam bahasa Arab, silakan. Masya Allah, la yujad. Barakallahu fikum. أحسن الله إليكم غفر الله لي ولكم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين يا الله اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم اجمعنا مع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا الله
اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لأهالينا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. اللهم وأدخلنا الجنة، اللهم وكما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة فاجمعنا في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. والحمد لله، صلى الله وسلم على النبي محمد وآله. نقول كلنا لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، حبيبنا محمد، الأستاذ طلب مني أن أعطيكم فائدة. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أفادنا فائدة، من عمل بها بإذن الله تعالى دخل الجنة بلا عذاب. المسلم الذي يلتزم بذلك كل يوم إن شاء الله يكون مصيره دخول الجنة بلا عذاب. تريدون أن تعرفوا ما هي؟ ما شاء الله، تفهمون العربية؟ الحمد لله. إذا بلا ترجمة لا نحتاج إلى الأستاذ خير؟ طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. Jadi tadi ada permintaan dari Ustaz bahwa beliau ingin memberikan satu faedah, dan itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mau membaca faedah itu, maka nanti akan masuk surga tanpa disiksa. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang istiqomah setiap pagi dan sore membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka dikatakan oleh Rasulullah, nanti saya yang menanggung dia, saya yang akan membawa dia, memegang dia dengan tangan saya untuk saya masukkan ke dalam surga. Man qala hina yusbih as-sabahu huwa min awwali waqti dukhul al-fajr ila nahwi 3 sa'at aw 3 sa'at wa nisf. Dikatakan orang itu membacanya setiap pagi,
Para ulama mengatakan yang dinamakan pagi di sini adalah mulai dari waktu fajar, yaitu waktu subuh, sampai kira-kira 3 jam atau 3,5 jam setelahnya. Itu namanya waktu pagi. Disitulah waktu kita membaca wirid dari Rasulullah ini. Man qala hina yusbih, yani fi hadha al-waqt raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya marratan wahida wa thalathatu afdal. Orang yang membacanya setiap pagi ya, dengan waktu yang tadi disebutkan itu, mulai dari waktu fajar sampai 3 jam setelahnya, mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, baik dibaca sekali atau kalau mau afdalnya 3 kali. Fa ana az-za'im ay ana ad-dhamin ana al-kafil. Maka kalau orang ini membaca, kata Rasulullah, saya yang akan menanggungnya. La akhudhanna bi yadihi hatta udkhilahu jannah. Man akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi hal yakhafu ala nafsihi min dukhul an-nar am ya'man ya'man yatma'in annahu min ahli al-jannah. Fal-rasul ya'khudhu bi yadihi haqiqatan lidh-dhukur ya'khudhu bi aydihim haqiqatan hatta yudkhilahum al-jannah. Allahumma ij'alna minhum. Amma al-iman huma ala qismain, ala qismain. Qism hunna min dawati maharibi fayakudhu rasulu biaydihinna bila ha'ilin. Wa amma man kanat laysat min maharimihi fayakudhu biyadiha biha'ilin fatatma'innu fala takhsha dukhulatna biiznillahi ta'ala. Lanjutan hadisnya mengatakan, maka nanti saya yang akan memegang orang ini yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, kata Rasulullah, maka nanti saya akan memegangnya langsung, memegang tangannya, saya bawa untuk masuk surga. Maka orang ini akan merasa senang dan dia merasa aman bahwa dia tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa Rasulullah akan memegangnya langsung dengan tangan Rasulullah. Kalau bagi laki-laki memang langsung dipegang oleh Rasulullah tanpa penghalang, karena boleh laki-laki menyentuh dengan laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, para ulama menjelaskan perempuan bagi Rasulullah itu ada dua macam. Ada yang mahram beliau, ada yang bukan mahramnya. Kalau perempuan-perempuan yang mahram beliau, baik itu saudara beliau ya, maka apa? Akan dipegang langsung oleh Rasulullah, karena boleh Rasulullah memegangnya karena mahramnya. Tapi kalau perempuan yang bukan mahramnya, maka akan dipegang oleh Rasulullah tapi dengan kain penghalang, tidak langsung bersentuhan tangannya. Jadi ini yang dijelaskan oleh para ulama, la akhudannahu biyadi, akan la akhudanna biyadi, akan aku pegang dengan tanganku. Maka dijelaskan bagaimana memegangnya itu dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Allahumma ja'alna mimman ya'khudh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi aydihim wa yudkhilna al-jannah آمنين مطمئنين يا أرحم الراحمين. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka, orang-orang yang dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW.
dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan selamat. Tasbutu ala hadha dzikri kulla yawmin sabaha. Maka hendaklah kita istiqomah untuk membaca zikir tadi setiap pagi. Barakallahu fiikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiya fa'anazza ilmu la'akhudhanna biyadih hatta udkhilahu al-jannah. Jadi tadi ada permintaan dari Ustaz bahwa beliau ingin memberikan satu faedah, dan itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mau membaca faedah itu, maka nanti akan masuk surga tanpa disiksa. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang istiqomah setiap pagi dan sore membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka dikatakan oleh Rasulullah, nanti saya yang menanggung dia, saya yang akan membawa dia, memegang dia dengan tangan saya untuk saya masukkan ke dalam surga. من قال حين يصبح الصباح هو من أول وقت دخول الفجر إلى نحو ثلاث ساعات أو ثلاث ساعات ونصف. Dikatakan orang itu membacanya setiap pagi. Para ulama mengatakan yang dinamakan pagi di sini adalah mulai dari waktu fajar, yaitu waktu subuh, sampai kira-kira 3 jam atau 3 setengah jam setelahnya. Itu namanya waktu pagi. Disitulah waktu kita membaca wirid dari Rasulullah ini. Man qala hina yusbihu, yani fi hadzal waqt raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya maratan wahida. Wathalathatu afdalu. Orang yang membacanya setiap pagi, ya, dengan waktu yang tadi disebutkan itu, mulai dari waktu fajar sampai 3 jam setelahnya, mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, baik dibaca sekali atau kalau mau afdalnya 3 kali. فأنا الزعيم أي أنا الضامن أنا الكافل. Maka kalau orang ini membaca, kata Rasulullah, saya yang akan menanggungnya. لأخذن بيده حتى أدخله الجنة. من أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هل يخاف على نفسه من دخول النار أم يأمن يطمئن أنه من أهل الجنة فالرسول يأخذ بيده حقيقة للذكور يأخذ بأيديهم حقيقة حتى يدخلهم الجنة اللهم اجعلنا منهم. أما الإناث هما على قسمان على قسمين. قسم هن من ذوات محارمه فيأخذ الرسول بأيديهن بلا حائل. وأما من كانت ليست من محارمه فيأخذ بيدها بحائل فتطمئن فلا
تخشى دخول النار بإذن الله تعالى. Lanjutan hadisnya mengatakan, maka nanti saya yang akan memegang orang ini yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kata Rasulullah, maka nanti saya yang akan memegangnya langsung, memegang tangannya, saya bawa untuk masuk surga. Maka orang ini akan merasa senang dan dia merasa aman bahwa dia tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa Rasulullah akan memegangnya langsung dengan tangan Rasulullah. Kalau bagi laki-laki memang langsung dipegang oleh Rasulullah tanpa penghalang, karena boleh laki-laki menyentuh dengan laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, para ulama menjelaskan, perempuan bagi Rasulullah itu ada dua macam. Ada yang mahram beliau, ada yang bukan mahramnya. Kalau perempuan-perempuan yang mahram beliau, baik itu saudara beliau, ya, maka apa? Akan dipegang langsung oleh Rasulullah. Karena boleh, Rasulullah memegangnya, karena mahramnya. Tapi kalau perempuan yang bukan mahramnya, maka akan dipegang oleh Rasulullah tapi dengan kain penghalang, tidak langsung bersentuhan tangannya. Jadi ini yang dijelaskan oleh para ulama, la akhudanna biyadi, akan aku pegang dengan tanganku. Maka dijelaskan bagaimana memegangnya itu dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Allahumma ja'alna mimman ya'khudh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biaidihim wa yudkhilna aljannah aminina mutmainin ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka orang-orang yang dipegang tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan selamat. Fathbutu ala hadha dzikri kulla yawmin sabahan. Maka hendaklah kita istiqomah untuk membaca zikir tadi setiap pagi. Barakallahu fikum jami'an. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.